tepatnya di Restu Pasar Apung. Ini sedang menikmati sore hari menaiki sampan untuk mengitari Restu Pasar Apung yang berada di Sentul Selatan. Taunya miring-miring tuh. Oh, ini masuk jenis sampan, sampan bukan perahu, karena menggunakan dayung. Lokasinya cukup bersih. Untuk memasuki lokasi Pasar Apung gratis, tidak dipungut biaya, hanya setiap melakukan transaksi untuk makan, minum, dan menaiki permainan yang ada di lokasi tersebut, kita menggunakan kartu yang harus dideposit terlebih dahulu. Setelah saldonya tersisa untuk pulang, nanti bisa diuangkan kembali. Cukup menghibur keluarga berkunjung ke lokasi Apung ini. Lokasinya juga strategis, keluar pintu tol selatan, pintu Sentul Selatan. Kurang lebih sekitar 750 meter ada di sebelah kanan. Untuk kedalaman kolam yang berada di Sentul Selatan ini, Apung, berkisaran sekitar 1,5 meter. Nah, ini nih tuh ada pembersihnya tuh. Jadi kolam ini bisa terawat dari sampah-sampah. Yang di dalam toko itu aja. Tuh cukup bersih lokasinya ya. Cukup bersih. Satu permainan yang ada di Apung, Restu Apung, wilayah Sentul Selatan ya. Salah satu permainan untuk anak, asik juga untuk menghibur. Halaman belakang dari Restu Apung cukup luas halaman belakangnya. Udaranya masih sejuk. Sejuk. Ini waktu sore hari menjelang sholat maghrib. Cahaya-cahaya lampu mulai menghiasi. Cukup menyenangkan mengisi liburan di Restu Pasar Apung ini. Ini salah satu kuliner nih, pembuatan es krim. Salah satu kuliner yang ada di Restu Apung wilayah Sentul Selatan. Pembuatan es krim rasa coklat.
Prosesnya sama aku seperti masa apa membuat martabak. Halus. Baru krim roll. Ini namanya es krim tradisional kali. Mau bikin lagi ya, bagi dijamin dulu. Kaca. Freezer. Didiami sebentar agar lebih dingin atau membeku. Setelah itu digulung. Prosesnya sangat cepat, praktis. Tanpa harus batu-batu es. Digulung-gulung melintir. Abangnya lihai banget, pas dengan takaran porsi satu gelas. Berapa? 6 roll. Ada 6 roll. Kemudian dimasukin ke dalam gelas. Ini salah satu kuliner es krim yang ada di Pasar Apung, Sentul. Prosesnya mudah. Tapi sulit untuk melakukan pembuatannya ya. Nah, ini salah satu kuliner Miamin tuh. Miamin apa Mi Bang Yamin, enggak tahu nih. Tuh kulinernya banyak deh di sini. Dari model iga bakar, sop. Kebetulan saya dan keluarga memilih bakso Miamin, bakso padi jangkung.